Boy, ngopi ngapa? Diam-diam baik. Ngopi-ngopi. Aye. Sayang duluan, Pak De. Buka. Pisang, karena kamu cuma satu, sementara orangnya ada dua, sekarang kamu pilih. Mau dimakan sama Ustadz Musa yang mulia dan santun, apa sama Pak De? Dia jawab apa? Lihat Pak De. Wah, kok geleng-geleng? Kalau sama Ustadz Musa? Pisang yang baik. Jahat sama saya. Tapi sayang kalau dimakan cepet-cepet. Coba cium lagi ah. Oh, aduh. Ini pisang. Kayaknya manis sampai ke kulit-kulit juga manis ini. Percis kayak aku. Pade mau nggak? Ah, mau banget. Kamu siap? Bersedia aku makan? Ikhlas? Ridho? Cakep. Ustaz Pade, tolong Ustaz. Ustaz apaan? Tolongin apaan? Ada ular. Ular? Iya, iya. Ular lah. Eh, mana ada ular di Kunanta, jangan suka bohong deh ah. Ada Ustaz. Ustaz, tolongin dulu, tolongin. Ular gede. Besar kali. Ular lah. Yaudah, tunggu sebentar ya. Ustadz mau nolongin, tapi sebelum itu Ustadz mau menunaikan kewajiban dulu ya. Afwan, kewajiban apa sih? Kewajiban mengisi perut yang sedang keroncongan dengan sebuah pisang. Hah? Ya? Pisang ini? Kok anginnya doang? Hah? Ulala! Ya, Pakde! Pakde mah gitu ah! Oh, udah saya bacain doa, udah saya rayu-rayu. Pak De yang makan. Jangan berisik. Kenapa emang? Pisangnya lagi ngobrol di dalam. Ya. Gila. Tapi gak apa-apa. Masih ada sedikit lagi. Tuh. Ini rezeki. Iya. Berkah. Ustadz makan dulu. Abis itu baru tolongin ya. Tak dulu. Ayo, dulu. Ya. Itu keinjak. Ya, pisangnya. Ya. Gimana sih? Ayo, Pak Ustadz. Tak dulu nih pisang urusannya gimana? Lagi lapar nih. Pak Ustadz, apa? Barusan ada salam. Dari siapa? Dari pisang. dengerin ya. Jalan-jalan kita ke Jampang. Cakep. Pulang dari Jampang beli celana. Cakep. Ditolong-menolong itu masalah gampang. Cakep. Urusan ini pisang gimana ini? Udah itu urusan belakang, urusan belakang. Nggak bisa. Cariin satu pisang. Kalau udah ketemu, ambil Ustadz Musa makan pisangnya, baru Ustadz tolongin. Aduh, ada gerbang tol Cibubur. Oh iya, sebelumnya ya saya ucapkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba mau salam doang pakai teguakan. Apa artinya? Iya, itu kan. Ucapin salam pakai teriak-teriak dulu. Paling cakep si batu bacan. Cakep. Yang punya namanya Mak Ijah. Cakep. Baru kali ini ngeliat adat kulit macan. Iya. Tapi badannya badan gajah. Apa apa yang penting aku I love you udah terguling. Astagfirullahaladzim. Mau berburu, pergilah ke gunung. Cakep. Di atas gunung ada rusa. Cakep. Saya tahu maksudnya Pononung. Kesini mengejar